kemudian kita seleksi hasil desain, kemudian kita lanjutkan dengan pengibaran juri. Juri insya Allah dari nasional, kita bekerja sama dengan Universitas Desain Batik Indonesia. Dan harapan kita bahwa acara ini bisa menghasilkan desainer-desainer yang kreatif untuk bisa menggunakan petik yang minat. Kalau jumlah peserta tidak sebanyak tahun lalu, baru kita sampai 90-an ya, tapi dari segi kualitas itu lebih banyak yang kita lolos seleksi dibanding dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu hanya 13 desain yang lolos, karena memang tidak terlalu banyak variasi, tapi tahun ini itu ada 20 desain yang lolos. Ini kan lebih banyak yang peserta lomba tahun lalu, para peserta lomba tidak hanya pemenang, tapi seluruh finalis tahun lalu kita bawa ke Jakarta. Itu ada event khusus Jambi O Jambi yang diadakan di Jakarta Convention Center. Nah, tahun ini insya Allah pemenang tetap akan kita berikan hadiah pada setiap mereka untuk terus belajar, berkarya, untuk mengikuti event di Indonesia Fashion Week. Dan juga masih banyak lagi talent-talent beliau ini di Palembang yang sudah hits banget. Banyak keseluruhan model dan diakhiri dengan peninjauan stand nantinya, Fit, ya. Benar sekali, kami silakan foto bersama terlebih dahulu perancang busana kita Ivan Giompani, peserta seluruh model Selamat desainer etnik Indonesia bersama didukung oleh Jampos Warna Kosmetik Tupperware Bank Pembilan Jambi Batik Berkah.